Sebuah pohon beringin besar tumbang di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Akibatnya, akses Jalan Malang Blitar terputus dan berdampak pada kemacetan yang mengular. Kemacetan panjang terjadi di kedua ruas jalan, baik dari Malang menuju Blitar maupun sebaliknya. Truk-truk besar terpaksa memilih berhenti hingga proses pembersihan pohon selesai. Sementara kendaraan yang akan melintas terpaksa harus putar balik. Kanit Turja Wali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, mengimbau pengendara tak melintas di jalan jalur raya Kebonagung, tepatnya di titik pohon tumbang. Dilansir dari Detik Jatim, pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sejumlah petugas gabungan berjibaku memangkas batang pohon yang menutup akses jalan. Suara mesin pemotong mengaung di tengah guyuran hujan. Andi mengatakan pohon tumbang terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mengalihkan arus lalu lintas dari Malang ke Blitar atau sebaliknya karena akses jalan tertutup total. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.